Duduk yang benar. Nanti kalau mau pipis ya, kan Tante Tessa masih banyak lihat nih teman-temannya yang pipis ini gimana. Nanti kalau mau pipis celananya dicopot semuanya sampai sini, terus disimpan celananya, mau celana dalam atau celana luarnya ya. Jangan disimpan di sini terus jongkok gini ya, itu salah ya. Pipisnya dong begitu. Bisa. Buat perempuan, lihat di depan. Pipisnya nanti kakinya diginiin. Nah. Iya, mau. Gini ya. Kakinya ke depanin kayak gini. Kan tadi gini ya. Ke depanin gini. Iya. Enggak jongkok ya. Ada yang tahu kenapa? Ya tahu. Nah, kalau jongkok gini, cipratan air pipisnya nanti bisa ke baju atau ke muka. Cipratan air pipis itu kecil, nggak akan terasa. Nanti kalau pipisnya jongkok, cipratannya ke muka atau ke baju, bajunya nggak boleh dipakai untuk sholat ya. Jadi nanti celananya harus dibuka, nanti kakinya gini biar pipisnya ke bawah. Nanti ceboknya misalnya ini gayung ya, ceboknya gini, nah ini jadi gini, bisa disiram, ininya digosok, ya 3 kali, terus baru yang kiri disiram terus digosok, ya biar pipisnya nggak nempel di kaki, baru dicebokin depan belakang ya, 3 kali, kalau udah cuci tangannya, ambil air terus cuci tangannya. Tapi cuci tangannya gak gini, di bawah. Nah, gini bisa. Di bawah. Udah cuci tangan, cuci kaki. Lihat aja nih, cuci kaki gini. Nah, bisa. Bisa. Buat laki-laki. Kalau udah cuci, kalau buat laki-laki, caranya sama. Dipelotin. Tapi pipisnya nggak boleh dipegang gini. Pipisnya ditempelin ke tembok. Tembok? Iya.